orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil adalah mereka yang senantiasa merencanakan keberhasilan kegemilangannya di masa yang akan datang dari saat ini. Maka, kepada siapapun yang hari ini ingin menuntaskan keberhasilan, kepada siapapun yang hari ini berambisi untuk mencapai kesuksesan, yang harus pertama mereka lakukan adalah bagaimana merencanakan kesuksesan yang diidam-idamkan tersebut. Bullshit, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Maka yang harus dilakukan saat ini adalah rencana, aksi, dan kemudian tawakal. Karena dengan tiga hal itu, perencanaan yang matang, aksi yang tuntas, dan tawakal yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melahirkan kegemilangan, kesuksesan, kedahsyatan yang luar biasa di masa yang akan datang. Tidak ada kata terlambat untuk merencanakan kesuksesan. Dan tidak ada kata terlambat untuk beraksi nyata sesegera mungkin, serta pasrahkan semuanya kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kita semua akan menjadi orang-orang yang berkualitas, akan menjadi orang-orang yang hebat, akan menjadi mereka yang kemudian memanen kesuksesan di masa yang akan datang. Demikian, semoga menginspirasi dari patung Dewi Kwan Yin Belitung. Mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur bagaimana kemudian kita merencanakan, mencanangkan rencana untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Salam inspirasi ganteng, salam juara.